Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Cikgu Faruzi. Kali ini menarik, saya akan tunjukkan cara bagaimana anda nak buat video PDPC seperti ini dengan hanya menggunakan PowerPoint. Contohnya, kita boleh keluarkan video seperti ini. Kalau kita tak suka keluarkan video, kita boleh tutup video ini. Kita masukkan suara sahaja ataupun kita keluarkan balik seperti ini. Kita boleh juga buat highlight, tanda macam ni di slide kita ni. Dan kita boleh juga conteng untuk buat catatan sebagainya seperti ini. Dan jika ada kesilapan, kita boleh padam dengan hanya menggunakan PowerPoint. Percaya atau tidak? Stay tuned. Okay, terima kasih kepada yang pertama kali datang ke channel saya. Boleh subscribe channel saya, tanda sokongan anda untuk saya hasilkan lebih banyak input-input video-video bermanfaat kepada tuan-tuan. Kita mulakan sebagai contoh hari ini, kita nak tunjukkan bagaimana kita boleh buat video PDB dengan PowerPoint seperti ini. Ini sebagai contoh ni, saya PowerPoint ni saya tak buat sendirilah. Saya ambil daripada cikgulan.blogspot.com. Dia sharing kepada kita semua pelajaran sains. Kalau tuan-tuan boleh buat sendiri, lagi baguslah untuk konten tuan-tuan bos dan sebagainya. Saya ambil yang ada lah. Ada banyak sebenarnya slide ni. Okay. So, kita mungkin dalam tutorial kali ni, kita hanya menggunakan, saya nak gunakan 5 saja. Sebab slide ni panjang, kita tak nak video kita panjang juga. So, saya tekan delete. Ini kita punya slide PDPC kita. Saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita keluarkan video dan audio dan rekod sebagainya dengan hanya menggunakan PowerPoint. Selalu saya terangkan sikit, untuk slide ni yang cikgu ni buat ni, cikgu Lan buat ni, dia punya resolusi ataupun dia punya screen ni 4:3. So kita cantiknya slide kita tu, untuk video kita yang full HD, kita kena tukar format background ni lah, ataupun slide size ni. Cara dia, kita pergi pada design size, dia akan jadi white screen ni 16:9 untuk full HD biasa. Okay, dia akan keluar sini. Contoh untuk cikgu ni, saya kena ubah suai dululah. Okay, kita kalau tuan-tuan nak buat slide tu, tuan-tuan ambil yang white screen lah supaya sesuai dengan kita punya video YouTube sebagainya. Contoh macam ni, ubah satu persatu ni, tunjuk satu contoh saja. Okay, dan untuk kita merakam video, buat video PDBC ni, ada orang yang boleh terus cakap spontan. Macam saya lebih suka cakap spontan lah, saya tak buat skrip. Mungkin ada yang rasa kekok sebagainya untuk cakap secara spontan, untuk rekod one shot sebagainya. Tuan-tuan boleh cuba buat nota, maksudnya skrip kita sendiri. Tuan-tuan pelunggaran skrip. Tujuan itu, so kita kena type script di bawah ni. Sebagai contoh ni, pada ruangan EndNote ni, kita typekan script kita tu. Nanti kita buka dashboard untuk kita buat rekod, bekerja untuk rekod lagi. Dia akan keluarkan script ni. Seperti seolah kita lancar lah baca, membentangkan kita punya video ni dengan lancar. Tapi sebenarnya ada script sebaliknya lah, untuk kan bagi orang yang tidak boleh buat secara spontan. Okay, kita buat contoh ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Duit ini bergantung pada kita lah. Saya Terima kasih kerana menonton video ini. Bagi contoh, saya Cikgu Faruzi akan mengajar anda cara ataupun pelajaran saya, mata pelajaran sains, dan kopi dunia melalui diri. Okey, sebagai contoh, tuan-tuan saya buat satu saja.
Maksudnya pada slide ni apa yang tuan-tuan nak cakap, tuan-tuan tulis di sini, dah siap. Okey, kita boleh tarik ni panjang sedikit ni. Okey, untuk besarkan ni untuk kita tambahkan maklumat kita lah. Jadi pada slide ni tuan-tuan tambahkan nota ataupun skrip tuan-tuan untuk baca supaya rakaman video tuan-tuan selepas ini akan jadi lancar lah. Kita pindah pada slide yang kedua. Sama juga tuan-tuan boleh tambahkan nota-nota, dalam kes ni saya tak buat lah. Tuan-tuan perlu buat sebab saya akan buat secara spontan sekejap lagi. Slide ketiga, kita tambah keempat sebagainya. Supaya kita punya ni video tuan-tuan akan jadi lancar bercakap sebagainya dah. One shot saja ni. Okey. Tuan-tuan dah selesai akan letakkan dia punya skrip-skrip ni. Okey. Contoh kalau nak tambah efek pergerakan masuk pun cantik juga. Contoh macam ni saya buat animasi sedikit lah. Okay, kita nak dia masuk flight in biasa tu. Kita keluar tajuk tu baru dia keluar dia punya isi. Itu juga ni. Contoh yang ni. Kita nak buatkan ni. Flight in. Animasi simple-simple aja tuan-tuan. Bergantung kepada kreativiti masing-masing juga. Okey, bila dah selesai ni. Okay, jangan lupa tekan butang save. Terusnya, apa yang kita perlu adalah kita pergi pada slideshow. Tuan-tuan cari yang ikon atau butang nama dia record slideshow ini. Kalau tak ada yang ni, maksudnya tuan-tuan punya versi Microsoft PowerPoint ni kena upgrade lah kepada versi yang terbaru lah. Yang ada, saya rasa dalam lingkungan Office 2016 tu dah ada. 2016, 2019, Office 365, of course lah saya tetap ada. Okay. So kalau tak ada ni tuan-tuan kena upgrade lah version-version Win Office tuan-tuan eh. Okay, bila dah ada yang ni tuan-tuan just click yang ni. Kita ambil record from beginning sebab kita nak buat full video PDPC kita, so kita record from beginning. Okey, dia akan keluar panel seperti ini. Kau tengok panel seperti ini. Saya kenalkan dulu panel-panel ini. Ini butang record, butang stop, butang replay, atas ni nota. Tadi yang kita letakkan nota, kita boleh keluarkan ini skrip kita lah. Bila kita bentang nanti kita nak baca, kita tengok sini. Jangan risau, dia rekod ni tak akan keluar mana ni. Ini dashboard kita saja. Okey, dia akan keluar pada paparan lain. Okey, bila kita pergi slide yang kedua nanti dia akan keluar skrip yang kedua. Jadi kita boleh terus baca saja seolah-olah lancar macam tu, tapi sebenarnya kita baca skrip saja. Okey. Saya balik back kepada slide yang pertama. Kan pada paparan atas ni ada font. Kalau kita nak besarkan kita punya nota ni, kita punya skrip ni, kalau tak nampak kita boleh ubah size dia. Clear ni guna dia bila kita record slide ni. Contoh tak jadi, kita clearkan dulu. Kita clear kat sini baru kita record semula lah. Clearkan slide ni kita boleh clear current slide ataupun kita nak clearkan kesemuanya. Tuan-tuan tengok lah mana yang ubah suara kita salah sebagainya. Deliver rakam anak datang ke belakang sebagainya. Okay, yang ni setting. Setting ini dia nak detect sama ada mikrofon dengan kamera, bergantung kepada apa yang ada lah. Kalau tuan-tuan guna laptop atau pakai headphone, pakai earphone macam ni, saya ni, kemudian nanti dia akan detect lah mikrofon daripada earphone dan juga kamera lah. Tapi saya ni, saya pakai kamera lain sebab saya guna desktop dan juga mikrofon optional lain lah. Okay, untuk basic saja tuan-tuan boleh pakai saya punya headphone macam ni. Masukkan pada laptop tuan-tuan untuk rakam suara sebagainya lah. Okey. Pada penyuruh bawah sebelah kanan pula ni ada, kita boleh keluarkan dan munculkan kamera ni. Kalau tuan-tuan tak suka tuan-tuan bercakap keluar kamera seperti ini, hanya nak suara saja, so saya tuan-tuan boleh turn off kamera ni lah yang sebelah kiri ni. Maksudnya kita bercakap nanti tak ada kita punya video di sini lah. Tapi kalau tuan-tuan bercakap juga bercakap keluar kamera bergambar video anda seperti ini, tuan-tuan teruskanlah. Mungkin nak interaksi dan pelajar sebagainya, macam tengok keresahan tuan-tuan kepada tuan-tuan. Dalam kini saya biarkan saja ia keluar macam ni. Ini mic, kita offkan mic ni, nanti tak keluar suara, kita tak rakam. Tuan-tuan senyapkan. Ok, tadi senyap, sekarang ni ada balik suara saya. So yang bawah ini adalah kita punya menu ataupun kita ada pen. Kita conteng-conteng ini. Kita klik saja pen ni, kita pilih colornya. Kita boleh conteng seperti ini. Dan kita boleh padam, beli pemadam, kita padam. Dan kita boleh buat highlight. Contohnya ada kita nak highlight perkataan tertentu, kita boleh highlight macam ni dan kita boleh padam baliklah. Okey. Ini adalah menu-menu. Ini masa, timing masa tuan-tuan tengok per slide, jangan terlampau panjang satu slide. Bergantung pada slide tuan-tuan berapa tempoh rakaman. Contoh kalau kita katakan 5 slide ni tadi, satu slide tu kita ambil dalam 1 minit setengah sebagainya. Kita ada dalam video kita tu dalam 10 minit seperti itulah. Bergantung pada kreatif tuan-tuan lah. Okay, so kalau tuan-tuan dah ready semuanya, kita akan buat
secara langsung rakaman terus eh, menggunakan ni. Kita akan tengok hasil yang macam mana nanti. Okay, so saya akan mulakan ni. Kita tekan rekod ni. Sebab kita tekan rekod nanti dia akan keluar countdown masa untuk mula. Dan in case kalau tiba-tiba ada orang datang, anak datang ganggu sebabkan tu, tonton boleh pause kan. So kita akan mulakan contoh tuan-tuan untuk slide yang pertama. Pastikan slide ni. So saya tekan rekod. Mulakan eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih menonton video ini. Saya Cikgu Faruzi dan mengajar anda mata pelajaran sains dengan topik dunia melalui ceria. Pelajar-pelajar sekalian, apa yang anda lihat pada gambar ini adalah contoh satu buah yang mana kita lihat buah ni kita akan rasa mungkin manis tiba-tiba. Kita gunakan deria apa? Sama ada ia datang daripada deria yang ada di badan kita ataupun otak kita merasa fikir manis, dia akan jadi manis. Kita bagi slide yang seterusnya. Begitu juga buah ini, kita of course dalam diri kita, kita akan rasa manis sebagainya. Ini contoh tuan-tuan yang saya berlakon ni sebab saya tak buat skrip tadi. Kalau tuan-tuan ada skrip, tuan-tuan just baca saja atas ni. Satu persatu lah. Okay. Begitu juga buah ni, ini untuk saya action saja. Okay, tuan-tuan boleh explain sebagainya. Kalau ada nota, lagi cantik sebenarnya eh. Sebab saya lebih suka spontan tuan-tuan eh. Okay. Terusnya kita akan tengok organ deria. Kena pasti mengaitkan organ dia dengan rangsangan. Kita boleh tengok jadual ini. Pertama kita tengok deria yang ada di badan kita. Deria sentuh, bau, rasa, pendengaran. Ada 5 kesempatannya. Dan apakah organ yang bagi deria sentuh? Tentu organ dia adalah, organ deria adalah kulit. Maksudnya jenis rangsangan yang kita akan ambil. Contoh tuan-tuan saya action ini. Okay. So, bila dah selesai, katakanlah anak datang tiba-tiba. So tuan-tuan ada orang panggil sebagainya, kita pause dulu. Okay. Bila tuan-tuan pause macam ni, tuan-tuan boleh tekan balik. Namun sekarang dia tak rekod ni. Bila kita tekan balik, dia akan sambung balik rekod kita. Okay. Dia akan rekod balik. Tuan-tuan cakap. Okay. Untuk pelajar kali ni, kita boleh lihat sebagai contoh tuan-tuan anak-anak pelajar sekalian. Tengok ini, deria ni ada 5 ke semua. 1, 3, 4, 5. Ini kita highlight. Okay. Sekarang contoh kita conteng. Okay. Ini yang pertama. Yang kedua bau, tiga rasa sebagainya lah. Tapi kalau kita pakai pensel lagi cantik lah. Kalau kita ada alat tambahan sebagai contoh kita ada pensel digital yang kita boleh sambung pada komputer atau laptop ataupun desktop tuan-tuan lah. Okay, ini kita pakai mouse dia gigi-gigi sikit lah. Okay. Kalau dah selesai tuan-tuan eh. Okay, adik-adik pelajar sekalian, sekian saja pengajaran saya pada kali ini. Bolehlah sama-sama kita saksikan video seterusnya besok kan. Jangan lupa subscribe channel saya. Bye-bye, jumpa lagi. So saya tekan stop. Bila stop, di video kita akan ada pada slide-slide ni. Tonton tengok kan, ni dah rekod ni. Kalau nak tengok dulu, tonton boleh tekan pergi slide pertama, tonton tekan replay ni, tonton dengar. Okey, katalah tuan-tuan puas hati pergi pula pada slide yang kedua mungkin. Tengok dulu. Kita pergi slide yang ketiga, kita tengok. Kita boleh tembak balik. Kita stop. Okey, katakanlah kita nak ubah slide yang ni, kita tak puas hati. So, kita pergi pada atas ni. Kita tekan clear record on current slide. Jangan tekan all. Bila all dia akan padam ke semuanya. Sebab tadi kita record tadi all. From beginning. Okay. Kita tak record by slide. Pula-pula tuan-tuan mungkin nak buat part by part. Tuan-tuan buat ikut slide lah. Okay. So clear ni kita record balik lah. So saya tak nak clearkan dulu. Saya contoh saja. Bila dah selesai, apa tuan-tuan perlu buat, just tutup ini. Close. Dan nampak pada slide saya ni ada video-video saya. Okay. Itu dengan suara sekali ni. So apa yang kita perlu buat seterusnya adalah kita jangan lupa tekan save. Eh, tekan save dulu. Okay, sekarang ni bila kita dah save, bagaimana kita nak export dia ke dalam format video? Format video untuk kita upload pada YouTube ataupun kongsikan kepada pelajar-pelajar kita.
cara dia kita pergi pada, katakanlah dah selesai ni semua, dah puas hati. Kalau kata nak edit balik, tuan-tuan pergi record slide ni lah. Tapi dia record yang kita clearkan dulu. Kalau nak ubah sebagai timing masa, kita boleh ubah balik sini lah. Kena record semua, nak ubah sebagainya lah. Katakanlah dah selesai, kita pergi pada file, kita pergi pada share. Sorry, maafkan saya, bukan pada share, file. Pergi pada export, kita pilih pada create video. Video yang ni, ini ada size-size tertentu lah. 4K pun dia support, tapi kalau komputer tuan-tuan ni tak power, tak high end, nanti dia lambat sikit render lah. Dia nak render tu dah ambil masa sedikit. Tapi kalau saya cadangkan, mungkin ambil, kalau internet tak kuat nak upload sebagainya, kita ambil HD lah. 720 pun ni dah cantik sebenarnya eh. Kualiti pun dah agak baik. Tapi kalau tuan-tuan mementingkan kualiti pun HD file yang gini, tak ni. Tapi kalau kita dalam upload YouTube, nanti dia akan baca ikut automatic lajuan internet pengguna lah. So kita boleh pilih. Saya sebagai contoh, saya suka ambil 1080 lah. Tapi dalam kes ni saya ambil yang 720 lah, sebab mungkin render ambil masa sikit. Takut tuan-tuan tunggu lama video saya ni, sebab saya buat sekali shot yang ni. So saya pilih yang ni. So bila yang ni, kita boleh tekan create video. Create saja. Kita katakanlah ni video ni kita pilih. Sekejap, kita pilih kita punya file ni. Sebagai contoh, saya letak kat desktop saja. Tekan save. Tuan-tuan boleh tengok kat sini, penjuru bawah ni, tengah-tengah ni ada dia punya masa untuk kita render sebagainya. Dia akan ambil masa sikit, macam saya kata tadi, bergantung kepada spek kelajuan komputer tuan-tuan dan size video yang tuan-tuan pilih. Kalau 4K, of course dia akan jadi lagi lama lah. Tapi kualiti dia agak baik eh. Okey, kita tunggu seketika. Sambil tu nanti kita akan terus dengar kita punya rakaman ni. Saya nak setting pada alat saya sekejap. Sebelum tu kita tunggu dia siap seketika. Jadi kalau jangan tutup dulu lah. Selagi tak siap ni, tuan-tuan jangan tutup dulu, sebab nanti takut nanti dia error sebagainya. Biar dia siap dulu. Video kita tadi anggaran masa lebih kurang berapa minit tadi? Kita tengok masa, saya tak tengok dari masa dia. Kita tengok. Okey, kita tunggu lagi sikit. Size dia sambil-sambil tu kita boleh besarkan juga ni. Kita besarkan size video ni kalau kita nak besarkan lagi sikit. Kita boleh besarkan. Lepas tu kita save dan kita export lah. Tapi dalam ni kita boleh ubah suai lagi lah. Kita punya size video ni mungkin tak nak besar sangat, kecil sangat ataupun kurang pada tuan-tuan. Okay. Cuma function function lain pun, suara kita boleh ubah suai lagi. Sama juga, kita klik sini, kita boleh nak kuatkan lagi suara kita mungkin perlahan. Yang ni default dia, so kita kuatkan lagi. Tapi sebelum render lah, kalau dah render ni baru kita nak buat, dia tak jadi tuan-tuan eh. Saya tunjuk ni sambil-sambil nak tunggu proses render di bawah ni. Okay, tunggu sedikit lagi. Okay, dah siap. Bila dah kosong macam ni, dia dah selesai. So kita boleh tutup video saya, kita ni kita tutup dulu. Okey, kemudian bila tutup ni, saya nak munculkan video ni. Saya nak tunjuk yang kita rekod tadi tuan-tuan ni, supaya tuan-tuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, terima kasih menonton video ini. Saya, Cikgu Faruzi, akan mengajar anda mata pelajaran sains dengan topik dunia melalui deria. Pelajar-pelajar sekalian, apa yang anda lihat pada gambar ini adalah contoh satu. Apa yang tuan-tuan saksikan tadi adalah video yang memang secara langsung kita keluarkan selepas dirakam tadi. Itu rupa dia, kualiti dia sebagainya. Agak baik saya tengok. Mungkin boleh untuk permulaan. Kalau tuan-tuan dah mahir, tuan-tuan boleh jumpa aplikasi-aplikasi lain lah. So, saya rasa itu saja tutorial saya pada kali ini. Semoga manfaat pada tuan-tuan untuk buat video PCPT ikut kemampuan tuan-tuan. Tak payah nak kerja device dan sebagainya. Guna apa yang ada dengan tuan-tuan sekarang. Pastikan pelajar-pelajar kita ataupun pelajar-pelajar pelajar sekarang dapat manfaat lah, dapat menonton ajaran ataupun mempelajari suatu ilmu daripada tuan-tuan.
supaya tak ketinggalan walaupun tim perintah kawalan pergerakan ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Sekian, selamat menonton. Thank you.